dari apa yang Rio sudah berikan tuh udah maksimum ya, karena kan kondisinya juga berat banget. Ini adalah kondisi di mana semua peselancar itu tidak ideal. Anginnya itu dari laut, dan untuk mendapatkan ombak itu 50-50, itu banyak luck faktor juga. Jadi kita bisa lihat tadi lawannya si Rio, dia dapat ombak lebih bagus bukan karena dia dapat ombak lebih bagus, tapi benar-benar itu dia lucky dapat ombak itu. Coba kalau itu Rio tadi dapat ombak itu, potensinya juga sama seperti dia.